Oke guys, ini dia hasil tampilannya IPUPBOR 2022 ya, setelah saya mendownloadnya. Dan halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Adi Putra 23. Dan di video kali ini sesuai dengan judulnya, kita akan bahas IPUPBOR 2022 yang telah update pada September lalu. Oke, langsung saja kita klik next atau any. Nah, setelah itu kita lihat ada persinya guys, bahasanya. Kita ada lihat ada bahasa Indonesia juga ya. Namun kayak mau pilih bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman kesulitan, mendingan ya udah saya pilih bahasa Indonesia aja ya, biar teman-teman bisa mengerti bersama. Oke? Dan selanjutnya kita diarahkan kemana guys? Oh, ke tutorial. Di sini ada Iniesta guys sama Pique ya. Lagi-lagi dan lagi mereka masing-masing akan memberikan trik-trik yang akan kita harus watch pelajari, oke? Di situ ada offensive. Offensive ini tandanya kita membawa bola ya. Untuk analog, gerakkan ke atas untuk mendribbing seperti itu. Ah, seperti itu teman-teman, mendribbing ya. Ah, gitu ya teman-teman. Lanjut ada dribbingnya untuk lari cepat. Tekan analog ke atas dan tekan R2. Itu R2 ya teman-teman. Karena larinya larinya beda. Kalau yang ini kebalikannya guys. Kalau mau dribbing ke bawah, analognya ke bawah seperti ini. Sep. Ah, dia menipuin lawan ya. Oke, sangat luar biasa ya. Kita teman-teman wajib dipelajari. Itu dia guys, analognya. Nah, jadi teman-teman bisa saling mempelajari, oke? Selanjutnya kita kearahkan ke PK, defensive guys. Oke, defensive itu seperti menahankan ya, atau merebut bola. Arahkan analog ke atas dan tekan add untuk merebut bola. Seperti itu teman-teman. Bisa kalian perhatikan di animasinya. Dia akan rendang, langsung tembak tapi di blok ya. Seperti itu teman-teman. Kelanjutannya adalah ini, tekan L1, R1, R2, jadi untuk merebut bola, seperti ini, sep, ah, begitu ya teman-teman. Sambil teman-teman bisa coba kalau yang mainnya di PC, oke. Selanjutnya ini apa nih, control shoot, oh, control tembakan, jadi seperti itu ya. Saling menggocek, saling menahan bola, dan lagi-lagi gitu ya. Dia passing, oke, luar biasa ya. Langsung umpan tipuan, langsung ditembak dan cebur. Oke guys, seperti itu ya kesimpulan tutorial-tutorial IPUPBOR 2022 ya. Selamat mencoba, oke teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Dan ini ya guys tampilannya, sebelum menerima tawaran dari IPUPBOR, coba mainkan laga untuk mencicipi IPUPBOR tersebut. Oke lah, baiklah kalau gitu, ya sebelum kita cicipi ya. Baiklah, kita akan coba ya, let's see. Oke, langsung saja kita langsung klik A ya, atau klik S pada gamepad ya. Sambil kita melihat dulu animasi yang terbarunya ya. Oke, klik S aja ya guys. Sambil kita melihat gameplay, pemain, jersey, dan stadion-stadionnya, oke. Nah lo, kenapa ngebug nih? Kenapa lama banget ya? Apakah gamenya ini masalah atau sistemnya masalah lagi? Waduh, jangan sampai ngebug ya. Jangan sampai capek guys untuk downloadnya sampai memakan berhari-hari ya. Demi untuk kalian semua dan mempelajari konten-konten IPUPBOR 2022 ini ya. Sampai teman-teman bisa melihat grafik-grafiknya. Buat teman-teman semua yang ingin mencobanya, oke? Sambil kita menunggu. Dan apa yang terjadi? Apakah lama atau bakal ngebak? Oh, enggak guys. Rupanya kita diarahkan ke sini guys. Ada stadionnya. Luar biasa ya. Dan lawan kita apa nih? Nih. Bisa diberikan kita lawan Argentina versus Portugal. Wow, wow, wow. Dan lagi, kita sama-sama guys. Grafiknya sangat yahut banget guys. Pemainnya sangat realistis ya. Wow, keren guys. Ini dia guys, sudah memasuki lapangan. Dan berbarisan dua tim. Dia ada Argentina dan Portugal akan beradu pembukaan untuk IPUPBOR 2022 ini, oke. Dan lihat supporternya telah datang dan membuat supporter yang sangat cantik ya. Kita lihat sama-sama. Oh guys, ada lagu anthemnya ya. Ya, kita akan lihat dulu darah pemain, jersey, dan juga wajahnya ya. Kita lihat realistis sekali ya teman-teman. Oke, sambil kita nyanyikan lagu anthem dari Portugal tersebut, oke. Oke pemirsa dan kawan-kawan, kita akan dengarkan lagu anthem dari Argentina. Kita sambil lihat wajahnya ya, jersey dan para pemain-pemainnya ya. Biar teman-teman bisa mengenal semua para pemain realistis ini, oke? Okay?
Oke, bersalaman pada tim untuk menjunjung sportivitas pada episode pertandingan kali ini. Dan bola dimiliki dari timnas Argentina. Oke. Baiklah, kita lanjut ke pertandingannya, guys. Oh, apa nih? Kontrol sentuhan bola. Dengan kombinasi R1 dan R2, kamu dapat melakukan berbagai gerakan. Semakin kuat kamu menekan R2, semakin cepat pemainmu akan berdribbling. Oh, begitu ya. Baiklah. R2 itu adalah lari dan dribbling ya. Oke, kita mulai ya, guys. Oke, ini sepertinya seperti di apa ya? Kayak PES 2001. Cuman di karanya itu mirip seperti kayak main PES Mobile ya. Oke, kita langsung pertanyaannya, Bung. Waduh. Apa-apaan tuh? Udah langsung direbut dan main kasar ya. Oke, waduh, ditanduk oleh ya dan Jao Montinho. Kita di Jao Montinho. Sangat luar biasa. Oke, umpan kepada Sandewa. Awas. Ambil saja. Mantap sekali passing. Alamak. Untung aja bola didapatkan. Tadi mau membawa lah. Kita lihat sama-sama passing ke tengah. Passing baik sekali. Kita lihat lagi. Hampir saja terebut. Oke, passing kepada Depaur. Depaur sambil mau bola. Depaur kepada Gonzalez. Umpan ke atas. Baik sekali. Tahir Fico. Kita lihat Tahir Fico. Waduh. Bola kan direbut. Oke, bola yang masih dapatkan. Oke, Lo Celso. Umpan kepada Depaur. Langsung tembak. Aduh. Dapat bolanya. Langsung tembak. Waduh. Apa-apaan tuh, guys? Udah langsung direbut ya. Oh my God. Oke, Messi. Messi. Baik sekali Messi. Mantap sekali. Dan kita lakukan super Messi. Alamak. Ditangkap oleh Luis Patricio. Lemparan langsung. Taduk. Alamak, tadi taduknya. Oke, bola kembali ke timnas Argentina. Oh my God. Hampir aja. Celso. Umpan kepada Messi. Messi, aduh. Rebut-rebut ya. Sangat susah ya kalau belum terbiasa main IPU baru 2022 ya. Baik itu pemula dan maupun yang sudah sering ya. Kita sering kebiasaan, guys. Oke. Kita lanjut ke pertandingan, Bung. Waduh, kita lihat umpan ke bawah oleh Guardiola. Bahaya sekali kita Guardiola. Waduh, digocek. Oke, baik sekali masih dapatkan. Langsung passing ke tengah. Depaur tunjukkan. Waduh, direbut oleh Danilo. Dan kita lihat lagi. Waduh, apa nih? Ngebak ya. Waduh. Apa-apaan tuh? Menggocek, cuy. Oh my God, awas Danilo. Oh, tidak. No. Untung terebut. Berikan ke atas. Oke, passing De Cerso. Oh, Cerso ke tengah. Depaur. Waduh. Itu dia, guys. Animasi pelanggaran yang bikin kita ngeleng-geleng kepala ya. Tampak Jao Montinho sangat tidak terima keputusan dari wasit. Kita lihat sama-sama di replay bagaimana hal itu bisa terjadi pada sudah masuk untuk memblok. Waduh, ditabrak begitu saja oleh Depaur. Dan menghasilkan free kick untuk timnas Argentina. Kita lihat langsung umpan pendek. Waduh, direbut oleh Kang Dewa, guys. Oh my God. Kita lihat. Waduh, untung aja. Baik sekali. Tiger Fico, umpan ke belakang. Otamendi kepada Depaur. Oke, alamak, terlebut juga Diego Jota, guys. Bola kembali Diego Jota. Sangat berbahaya kita sama-sama. Waduh, awas. Sampai. Oh, tidak. Waduh. Dapat. Alamak. Astaga. Langsung dibantai lagi, guys, oleh Cristiano Dodo Mardodo. Apa-apaan tuh, guys? Cristiano Dodo sampai kiper Argentina tidak bisa berkata apa-apa. Benar-benar luar dugaan. Kita lihat ya, guys. Bagaimana dengan animasi yang tadi? Jadi seperti itu, saya start aja ya teman-teman. Teman-teman sudah melihat hasil replay golnya ya. Oke, skornya jadi 1-0 untuk tim lawan ya. Kita lanjut ke pertandingannya, Bung. Terlihat timnas Argentina berusaha keras untuk menambahkan skor. Oke, Gonzalez umpan ke tengah. Oke, ya ampun. Nah lo. Oh, apa nih? Ternyata ada pelanggaran lagi, guys. Ini tadi sama-sama. Oh, terjadi bentrok lagi ya. Depaur, guys. Oke, kita lihat sama-sama apakah ini akan terjadi. Sangat pertandingannya. Kita lihat sama-sama di replay. Begitu sudah dapatkan bola oleh Paul, tapi didesak oleh Rafael dan menghasilkan free kick yang super rejat untuk Messi. Oh, apa nih? Sesuai arahan, gunakan L, tekan X untuk menembak, tekan dan tahan untuk tembakan yang kuat. Oh, begitu ya. Baiklah, kita akan coba ya. Ayo Messi, jadikan ini gol Messi. Ayo Messi, ayo kami dukung Messi. Messi! Waduh, kena pagarnya. Oke, alamak. Langsung dibuang aja. Kita lihat sama-sama. Martinez kumbang ke bawah. Montier, pelan-pelan. Waduh, terebut. Alamak, benar-benar luar dugaan ya. Di football 2022 ini ya, ada banyak fitur perubahan. Jadi agak sedikit berbeda ya. Oke, Bruno Fernandes. Kita lihat Jao Montinho. Numpang ke belakang. Ruben Dias.
passing kepada Danilo. Daniel ke bawah. Waduh, butit direbut. Baiklah, pada sang Messi. Messi. Baik, oke. Okay. Untung aja terbang. Aduh, direbutnya. Oh my God. Kepada Bruno Fernandes ke belakang. Pepe. Pepe. Kita lihat Pepe. Dia langsung passing. Baik lagi ke Pepe. Apa yang aku lihat Pepe? Kita lihat sama-sama. Pepe lagi mencari cara. Waduh, dia umpan ke atas. Fernando Silva. Dan astaga. Kontrolnya kurang tepat. Lemparan dalam untuk timnas Portugal ya. Ini dia guys, tanpa transisi ya. Begitu bagus ya. Seperti asli guys di lapangan hijau ya. Oke, lemparan dalam dimulai. Oke, kita lihat dari Pepe. Pepe berikan kepada Danilo. Danilo kepada Bruno Fernandes. Kita lihat Bruno Fernandes pada Rodrigo Jota. Hati-hati sekali. Dia akan pasin. Awas. Waduh. Serangan pembabi buta. Kita lihat sama-sama di replay. Oke, wastar aja guys. Teman-teman sudah biar tak lama ya. Oke, corner kick untuk timnas Portugal. Kita lihat lagi. Bruno Fernandes umpan pada Danilo. Untuk direbut tapi masih lagi dan lagi corner kick ya. Ini ya guys, tanpa transisi ya. Kalian bisa perhatikan, oke? Okay? Oke, langsung tendang umpan pendek ya. Awas. Aduh. Untung saja. Ini dia guys, langsung diberikan bolanya. Baik sekali ya, sangat cepat. Baiklah, umpan aja. Ya ampun, direbut. Jo Montinho lagi guys. Oke, Jo Cancelo. Untuk direbut. Alamak. Dapat. Oke. Baik sekali. Don Charles. Awas. Langsung pada Messi. Baik sekali Messi. Waduh. Tembak. Astaga. Nah lo. Apa lagi sih? Ada sejadi lagi. Bentrok guys. Lagi dan lagi. Rafael Guerreiro menjadi pengganggu. Kita lihat sama-sama di replay. Padahal Messi dapat bola, tapi astaga, Rafael mendorongnya Messi dan menghasilkan free kick super derajat untuk Messi. Ayo Messi, jadikan ini gol Messi. Ayo Messi, kami akan mendukungmu. Messi, gol! Free kick super mahal derajat, mantap sekali Messi. Kita sama-sama ditembakkan shoot yang sangat pas banget membuat kiper Patricio tidak bisa menikis. Oke, kawan-kawan pemirsa, skornya jadi imbang satu sama di babak pertama. Kita lanjut ke pertandingan, Bung. Terlihat ada Daniel Ferreira. Oke, kita lagi umpan ke tengah. Waduh, di luar tinggal, guys. Oh my God, jangan lebih. Oke, waduh, digocek. Awas. Untung Tom Mendy, langsung amankan. Berikan passing dan passing. Tunjukkan ke tengah, De Paul. Tunjukkan, gocek luar biasa, De Paul. Mantap sekali gocekannya. Kita lihat umpan oleh Charles, berikan kepada Martinez, pada Messi, baik sekali. Martinez, dapat. Oke, Martinez. Waduh. Lagi dan lagi, direbut. Oke, dapat lagi. Oke, Messi. Alah. Peluang emas gagal. Kita lanjut ke Ruben Dias yang akan mengambil bolanya. Kita sama-sama. Oke, Pepe. Pepe langsung passing kepada Jao Montinho. Jao Montinho ke atas. Jao Cancelo ya. Tambah waktu 2 menit ya, teman-teman. Waduh. Apa-apaan tuh, guys. Langsung ditabrak begitu doang. Oke, passing dan passing. Baik sekali. Tunjukkan ke Tini. Don Charles. Passing kepada Clarifico. Oke, passing. Ya ampun, direbut. Dan kita lihat. Aduh, dan babak pertama telah berakhir. Oke, kawan-kawan dan pemirsa, mari kita akan lanjut ke babak yang kedua ya. Dengan hasil seperti ini, kita akan coba lihat di babak kedua. Siapakah yang akan menentu kemenangan tersebut? Kita lihat, sudah memasuki lapangan ya. Oke, terlihat sang mega bintang Portugal telah datang juga. Dan begitu juga ada timnas Argentina yang telah datang ya. Oke, kita akan lihat sama-sama. Siapakah yang akan mengunci kemenangan tersebut? Dan kick-off dari timnas Portugal akan dimulai. Oke, bola dari timnas Portugal. Lihat langsung kepada Danilo. Umpan ke belakang Pepe. Pepe, umpan ke sini. Jo Montinho. Waduh, apa-apaan tuh? Fernando Silva. Hati-hati sekali, sangat berbahaya. Fernando Silva, waduh, berlari sekencang. Waduh, untung aja bolanya direbut. Baik, berikan kepada Gonçalves. Oke, passing kepada Martinez. Tunjukkan, waduh, oke, passing dan passing, baik sekali. Tunjukkan ke tengah, mantap sekali, dan shoot-o. Waduh, apa-apaan tuh guys. Oke, tanpa transisi, lakukan corner kick ya. Oleh Messi, kita di ada. Oke, Messi,
Apakah lakukan Messi yang umpan pendek? Oke, berikan dia power tapi dia bisa rebut. Oke, baik sekali. Oke. Nah lo, kenapa nih Sid? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kah? Ya era. Jadi offside. Aduh. Sangat memalukan dan menghasilkan free kick untuk timnas Portugal. Luis Patricio langsung umpan jauh aja dan aduh. Oke. Ya ampun, bolanya tidak tepat. Oke, kembali ke timnas Portugal. Kita lihat passing ke belakang, Ruben Dias pojokkan ke tengah, Danilo kepada Bruno Fernandes, berikan kepada João Moutinho, dicari sama-sama oleh Sang Dewa. Hati-hati, oh my god, terlalu kencang dari Sang Dewa, awas. Waduh. Kiper Amani sampai ke jari. Kita sama-sama di replay. Begitu Sang Dewa berlari bebas, tidak ada satu pun yang mengejar. Langsung keluarkan tipis shootnya. Waduh, untung kiper Amani benar-benar sigap. Tampak dia sangat senang sekali. Begitu ya semangat yang membara. Dan menghasilkan corner kick untuk timnas Portugal. Kita lihat, oke, Bernardo Silva langsung umpan, awas. Aduh, oke, ya ampun. Oh my god, no. Tidak. Apa-apa itu guys, dibalas oleh Rafael Guerreiro. OMG, sampai supporter Argentina tidak bisa berkata apa-apa. Luis Patricio hanya bisa senyum dan dia membuktikan kualitasnya. Kita sama-sama di replay, langsung passing oleh Bernardo Silva di Sundo Dodo. Tetapi Rafael langsung datang dan sigat. OMG, Rafael Guerreiro guys. Oke guys, skornya jadi 2-1. Ternyata lakukan comeback ya. Awas, oke. Masukkan ke pertanyaan, Bu. Oke. Gonzalez passing kepada Lo Celso. Tunjukkan ke tengah. Oh my god. Oke, baik sekali. Tunjukkan ke sini. Messi. Astaga, Messi. Kalah body rupanya. Terlihat bukan di tempat putar. Waduh. Untung ada bat. Alamak. Waduh. Tabrak-tabrakan. OMG. Kita lihat lagi. Oke. Alamak. Terebut. Dalam. Waduh. Lagi dan lagi tabrak terus-menerus. Oke, berikan kepada Martinez. Waduh. Nyata gagal. Luis Patricio langsung umpan pendek aja. Diberikan sepadan. Untung salah pasti. Oke, waduh. Lagi dan lagi terlebut. Apa-apaan tuh? Oh, Nalo. Kenapa sih? Oh, terjadi ada pelanggaran cepatnya. Kita sama-sama di replay. Oh, diganggu oleh Fernando Silva. Oleh Tagliafico. Dan menghasilkan free kick untuk timnas Argentina. Langsung umpan pendek aja. Tagliafico umpan ke tengah. Waduh, direbut lagi oleh Danilo. OMG. Kita lagi lihat. Waduh, dipassing kepada Sang Dewa. Bahaya sekali Cristiano. Kita sama-sama Bernardo Silva berlari bebas. Awas. Tidak. Lagi dan lagi. Dibantai lagi oleh Bernardo Silva. Selebrasi dia putar-putar ke tiang bendera. OMG, Bernardo Silva. Kita dia sama-sama di replay. Begitu luar biasanya ya. Oh my god, dan menghasilkan 3-1 untuk babak kedua. Oke, kita lanjut ke pertandingan, Bung. Waduh, lagi dan lagi tim Argentina kena mental sekarang ini. Sangat berkrusial. Awas. Untung direbut ya. Tidak mau ambil resiko, passing dan tunjukkan ke bawah. Oke, Tagliafico. Oke, tunjukkan. Waduh, kena kaki. Oh my god, oleh Sang Dewa guys, sangat berbahaya. Oke, waduh, apa-apa digocek. Waduh, digocek lagi. Oh my god, oh no. Tidak. Awas. Awas. Waduh. Apa-apa tuh guys, langsung membabi buta. Kita sama-sama di replay. Gocekan dua pemain oleh Dewa ya. OMG, dan menghasilkan corner kick untuk timnas Portugal sekali lagi. Kita lihat tadi oleh Bernardo Silva langsung jembat. Waduh, awas, buang. Oke, amankan. Aduh, tidak bisa rebut. Oke, amankan saja. Berikan kepada Lau Martinez. Oke. Baik sekali passing. Tunjukkan ke atas. Oke, passing lagi. Baik sekali. Astaga. Nalo, kenapa lagi sih? Apa lagi sih? Ya, era. Terjebak offside. Oh my god, padahal sudah begitu nyaman ya. Dan menghasilkan free kick untuk timnas Portugal. Gabriel Guerreiro langsung umpan jauh dan aduh. Oh my god, berikan kepada João Moutinho. Berbahaya sekali Cristiano. Do awas yang sampai ke awas. Waduh. OMG, langsung amankan.
Oh my god, Dok Chelsea, umpan ke tengah. Aduh, terlebut. Oh ya, dapat. Lama. Aduh. Awas, ada sang dewa guys, sangat berbahaya Cristiano Ronaldo kita dia sama-sama awas. Waduh. Untung saja kita tepat bung, kita lihat lagi ya guys. Begitu sang dewa berlari bebas ya dan menghasilkan goal kick apa nih? Tameng ya. Oh, oke lah, nanti kita pakai. Oke, umpan pendek oleh Armani berikan kepada Tagliafico. Tagliafico, iya, membawa bola. Saham pelan. Waduh, untung terlebut. Oke. Sangat sulit. Waduh. Dapat. Oke. Ya ampun, direbutnya lagi. Oh my god, ternyata sangat menyulitkan ya. Kita sama-sama. Dia umpan pendek kepada Danilo. Danilo, waduh, dia ke tengah. Bruno Fernandes. Langsung untung aja di blok. Tameng ya, guys. Oke, passing. Alamak, dan tunjukkan ke tengah. Passing lagi. Baik saja, ampun, tidak terebut. Langsung pakai kiper, buang bolanya ke depan-depan dan taduk. Oke. Paredes, oke, baik sekali passing, baik sekali. Oke, mantap, passingnya langsung tembak. Waduh, langsung disundur. Alamak, tidak terlebut guys. Oh my god, ambil. Oke, Tagliafico umpan pada Lo Celso. Waduh. Alamak. Oke, Joao Cancelo passing pada Lo Celso. Baik sekali, tidak terbang offside. Mantap sekali, saatnya kita tembak. Waduh. Alamak, pada ruang emas sudah menanti guys. Aduh. Begitu luar biasanya timnas Argentina ya. Dan menghasilkan gol kick untuk timnas Portugal. Oke, ternyata umpan jauh. Benar sekali. Kita lihat ya, ada pergantian pemain. Handuk oleh Dodo. Alamak, tidak tepat bung. Awas. Dia langsung pindah ulang ke bawah. Berbahaya sekali oleh Bernardo Silva. Oh my god, awas. Jangan sampai lengah. Hati-hati. Fokus. Awas. Hampir saja, langsung aja guys diberikannya. Kita lihat umpan pendek aja guys. Oke, Armani tunjukkan Montier. Passing. Alamak, ini tepat untung sudah diterbut. Oke, lah, nah loh, kenapa lagi sih? What's wrong? Ya elah, lagi dan lagi terjebak offside yang ketiga kalinya. Aduh, sangat-sangat menyakitkan dan menghasilkan free kick untuk timnas Portugal. Kita lihat sama-sama. Langsung umpan jauh diberikan dan aduh. Oke, awas. Apa-apaan tuh direbutnya? Oh, tidak. Oh, no. Waduh, digocek. Awas. Waduh, digocek lagi. Oh, tidak. No. Tidak. Aduh. Sangat-sangat memalukan. Oh my god. Dan langsung aja guys, skornya 4-1. Waduh, ketinggalan jauh guys. Alamak, tim Argentina kena mental guys. Kalau pertandingan episode pembuka ini sudah kena mental. Aduh, dibanting aja. Lagi, untung terlebut. Alamak, para sang dewa. Awas, Cristiano. Waduh, untung terlebut. Oke, amankan ke atas. Waktu tambah 4 menit ya guys. Kita sama-sama, apakah ini akan kalah? Tentu saja pasti sudah tahu lah ya. Passing. Baik sekali, tunjukkan ke atas. Ya ampun, oke. Masih dapatkan passing ke atas. Baik sekali Montier. Awas tercepat offside. Umpan kepada Paul. Itu kan lagi, astaga, direbut. Dan kita lihat Orian. Dan babak kedua berakhir. Skor pembantaian pertama kalinya dengan timnas Portugal. Tapi ini hanya sebatas pertandingan biasa ya, bukan cup atau lainnya. Oke, man on the match-nya tentu saja Dodo Mardodo ya. Itu dia guys, yang memakai jas ya, penguasaan bola imbang ya, dan shoot targetnya 10. Waduh, lakukan pembantaian yang super memalukan. Oke kawan-kawan dan pemirsa, itulah hasil tampilan eFootball 2022. Yang teman-teman ingin mau download, silakan teman-teman bisa download di Persistem ya secara gratis. Dan itu aja sih hasilnya. Dan terima kasih teman-teman yang telah menonton video tersebut, dan nanti kita akan mainkan eFootball 2022 tim berikutnya ya di video selanjutnya. Oke. Ya teman-teman, terima kasih yang telah menonton. Semoga kalian semua terhibur dan enjoy. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa bagikan atau share video ini sebanyak-banyaknya jika teman-teman suka dengan videonya. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video